Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat mengapresiasi pelaksanaan turnamen bola voli Karang Taruna Desa Pasir Panjang tahun 2023. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat mengapresiasi pelaksanaan turnamen bola voli Karang Taruna Desa Pasir Panjang tahun 2023. Turnamen bola voli tersebut berlangsung di lapangan voli kantor Desa Pasir Panjang dengan ditutup langsung oleh Camat Arut Selatan Indra Wardana. Dalam hal ini, anggota DPRD Kota Waringin Barat Suratman mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu cara pencarian bakat atlet dari tingkat desa agar yang nantinya dapat menghasilkan atlet berkualitas. Suratman juga mengapresiasi kegiatan ini yang telah berjalan dengan sukses dan bagi pemenang diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi atlet lainnya. Turnamen voli bola Karang Taruna Pasir Panjang yang pertama kali ini memang kita sengaja mencari bibit-bibit yang asli. Jadi makanya kita himpun dari RT-RT, dari Pasir Panjang itu dari 30 RT, tapi yang sempat hadir cuma sekitar 8 RT. Jadi mungkin untuk berikutnya nanti kita bisa melihat pemain-pemain dari RT mana yang bagus dan juga kita kumpulkan jadi dan kita bentuk PBSI apa untuk Persatuan Voli Pasir Panjang. Selain itu, turnamen bola voli ini dapat melahirkan pemain-pemain yang hebat serta handal dan juga menjadi motivasi bagi pemain untuk giat berlatih. Suratman berharap turnamen bola voli ini tidak hanya digelar satu kali ini saja, akan tetapi dapat dilaksanakan setiap tahunnya, yang mana menjadi agenda rutin dari Desa Pasir Panjang. Muhammad Iksan, SBTV.